sore. Tapi lu udah beli tiketnya belum? Oh gitu. Jadi kita naik kereta nih. Oh seru. Iya, good. Ya udah. Tapi lu udah ajak juga belum? Oh gitu. Bagus. Iya, udah. Bye. Yes. Dis, tas lu gue bawain ya. Gak usah, gak apa-apa. Gue bawa sendiri aja. Gak apa-apa kali, gue bawain. Gak usah. Nay, ini beneran rumah mbah lo kan? Iya, emang kenapa? Serem amat sih rumahnya. Gak ada hantunya kan? Ya pasti banyak dong. Mbah gue kan hobinya miara hantu. Nih, hantu piarannya. Lucu tau gak? Ayo. Udah cepetan. Mbah. Mbak Darmi. Yang mau ke kamar mandi tinggal belok sini aja ya. Mbak Darmi. Sebelah sini kamar cowok. Mbak Darmi. Kamar cewek belok kanan aja ya. Ah, gak lucu ah. Mbak Darmi. Mbak. Please.
Itu foto Lawang Sewu. Lawang Sewu? Gedung Seribu Pintu. Dahulu gedung itu dibangun oleh Belanda. Kemudian direbut oleh Jepang. Dan banyak sekali pemberontak-pemberontak yang mati di situ. Dan kepalanya terpotong oleh samurai. Namanya Van Allen. Putri dari pemilik gedung tersebut. Ketika Jepang akan menguasai gedung itu, keluarga Van Allen terpaksa pergi. Dan Van Allen akan diperkosa, lalu lari dan loncat dari atas gedung. Mate. Kemarin, saya mimpi saya ada di gedung itu. Dan saya juga dengar tembang seperti yang Mbak nyanyiin. Arti mimpi saya apa, Mbah? Itu artinya nanti kamu akan jadi saksi. Saksi? Maksud Mbah? Nanti kamu juga akan tahu. Alas, nanti kalau kamu teriak, Mbah Darmi akan bangun. Ngerti? Kamu siapa sih? Saya, Yati Angelina. Kamu mirip suamiku loh, tapi sudah almarhum. Suami? Aku kok dikagetin ngompol tahu. Jangan mikiran enggak, jangan genit. Alah, baru lihat wajahku aja udah ngompol. Belum lihat yang lainnya. Gak ngerti deh gue. Kalau ngeliat yang lainnya bisa BO. Saksi apaan? Udah deh, Mbak gua tuh emang suka ngantur. Nggak usah didengerin ya. Udah, sekarang waktunya kita have fun, hangout. Cowok-cowok Semarang. Cowok Semarang? Iya, ya iyalah. Sampean kerso. Nggih toh. Ya, nggih. Ingat, gue udah bawa pesenan lo. Itu si Hugo. Tanya lo pengen gebetin dia. Udah, sekarang waktunya. Men. Oh, ya. Allah. Ya. 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 Ya.
Siapa sih itu cowok? Tahu. Lo nggak tahu, tapi bisa nyasar gitu. Ya rugi kali kalau nggak ngerasain bibir cowok Semarang. Rasa lumpia. Si Onil kebanyakan minum B1R. Apa? Bir bego. Bile pala Onil berat. Dis, kok tadi diem aja sih, Dis? Ada batu. Ah, gak fun banget sih, ah. Nyanyi. Iska. Jawa. Aduh, pales, pales, pales. Aduh, sakit, Cika. Aduh, Cika udah mau menang. Hadiah terindah dari surga. Nay, kita belok kiri atau kanan? Kiri kuburan, kanan neraka. Jadi kita belok kiri aja kuburan. Ngapain banget? Oh Neil, stop. Kenapa lagi sih men? Gue mau kencing. Kemana men? Bawel. Gue juga pengen kencing nih. Bentar. Kita taruhan. Cepet. Siapa yang kencingnya paling jauh dapat semua, oke? Gue ikutan ya, please. Gue ikutan. Nah, udah. Lu di belakang, lu jadi juri. Siapa yang paling jauh? Ya udah. Di belakang. Di belakang. Gak boleh lihat. Hitungin. Satu. Dua. Dua. Tiga. Kamu gak boleh kencing di gedung itu. Dan kedua, kamu gak boleh berbuat mesum. Ketiga, kalau kamu sedang datang bulan, jangan coba-coba masuk ke gedung itu. Bisa bahaya. Cika, lo gak boleh kencing di dalam. Cika!
Hawo. Hawo. Wow. Cika! Apa? Tempat apaan nih? Serem banget. Takut. Nama siapa? Ya hantu. Mana ada hantu sih di sini? Kita harus cari di atas. Ke atas? Aduh, jangan dong. Gue takut banget. Apa sih takut-takut? Ayo naik. Men. Men.
Gue takut banget. Udah, tenang aja. Gak apa-apa kok. Tapi gak bisa gitu dong, Dis. Kita gak bisa nunggu Cika di mobil. Tempat tuh serem banget, Dis. Kita turun yuk sekarang, yuk. Ayo. Ayo. Ya udah. Udah, tenang aja. Ayo kita ke atas. Ingat, gak ada yang boleh keluar sebelum Cika ketemu. Tapi gue gak mau. Udah, ayo. Udah, gak apa-apa. Ayolah. Kalau lu kerasukan kayak Dinda. Benar-benar takut, Dis.
mana, Din? Gue gak mau di sini, Men. Gue mau pergi dari sini, Men. Gue gak mau di sini. Please, lu harus tetap di sini. Tenang ya. Lu bareng gue aja di sini. Unil. Kita nyebar. Gue sama Naya ke sana. Go. Lu sama Diska ke sana. Oke. Neil, kita lagi di mana, Neil? Gue nggak tahu, Din. Takut banget, Neil. Gue takut, Din. Oh,
Sorry ya. Oh, nggak apa-apa. Sorry, soalnya gue udah nampar lo. Itu salah gue. Mestinya gue ngelepasin lo pada saat lo ngejar Dinda. Gue marah bukan karena itu. Gue gak suka ngeliat lo mabok. Oke deh. Gue janji gue gak akan mabuk lagi. Ya. Gue... Gue senang banget bisa pergi ke Semarang bareng lo. Tuhan, mengapa hambamu terdampar di sini? Terdampar di gedung tua ini, ya Tuhan. Bila hari ini, hamba harus mati. Hamba ingin mati secara wajar, ya Tuhan. Hamba gak mau mati dimakan hantu. Hantu, hantu. Nihil, Niska, Nis, gue takut, Nis. Dinda mana? Dinda, stasiun, pulang ke Jakarta. Ika mana? Ji.
Cika mana? Din! Cika mana? Din! Thank you.
kita sudah mencari di semua tempat gedung Lawang Sewu ini. Tetapi jenazah teman Anda tidak dapat kami temukan. Kowe aja lali. Mbak Yati. Ma. Ya? Apa Pak Naya? Mbak, bilangin Mbak, kita semua balik ke Jakarta ya. Kok enggak nunggu Mbak? Sejam lagi kan datang Mbak Naya. Aduh, udah siang nih. Kita dapat tiket aja belum? Oh, gitu. Ya, enggak apa-apa. Tapi aku nitip ya Mbak Naya. Nitip apa, Mbak? Nitip ini loh. Si Unyil. Unyil. Nama saya Onil, bukannya Unyil. Apa artinya sebuah nama, gantengku? Gak ngerti deh gue. Ya Mbak, ntar saya jagain. Tapi sekarang kita semua balik dulu ya. Betul ya. Kejadian diperkirakan sekitar jam 4 pagi. Dan menurut saksi korban yang duduk di gerbong sebelahnya, saksi hanya mendengar teriakan-teriakan seorang wanita. Belum ditemukan siapa yang menjadi korban misterius ini. Karena sampai berita ini diturunkan, korban tersebut belum ditemukan. Tapi dari tas yang ditemukan di gerbong ini, petugas mensinyalir bahwa tas ini adalah milik korban. Indah. Dis. Lu yakin ini tasnya Dinda? Kenapa harus Cika? Dinda? Kenapa? Gimana kalau salah satu di antara kita jadi korban berikutnya? Aku takut, Go. Takut. Kasih tahu, aku nggak bohong kan, kalau almarhum suamiku mirip dengan kamu. Dulu dia meninggal satu hari setelah menikah dengan aku. Dia baru umur 18 tahun. Meninggal kenapa, Mbak? Dibunuh hantu. Hah? Dibunuh hantu? Beneran? Gak ngerti deh gue. Suamiku. Saya nggak ditemukan, Mbak.
Sekarang ini mereka ada di sebuah tempat. Maksud Mbah? Kematian teman-temanmu karena dendam. Siapa yang balas dendam, Mbah? Mereka yang ada di Lawang Sep. Dia dendam karena sudah disakiti. Dan sekaranglah waktunya dia balas dendam. Tapi apa salah kita, Mbah? Apa karena kita udah melanggar pantangannya? Mari kita ke sana. Jangan lupa mantranya ya.
Cijodati Datia Dodo Mure Dumadi. Ganggu uripe matio pisan sing ganggu uripe matio pisan matio matio sekabehe sing nunggu alas roban metua metua. Ingin membalas dendammu, Rati. Rati! Rati! Lagi. Naya! Naya! Nay! Mbak Naya mana, Mbak Diska? Mbak Darmi mana? Huh?
nggak ada yang boleh pulang ke Jakarta. Tapi Dis, gue kan... Enggak. Salah satu dari kita nggak ada yang boleh pulang sebelum Naya ketemu. Men. Sebenarnya ada apa sih sama Ratih? Ratih. Iya, Ratih. Ya memang sekarang Ratih udah meninggal. Tapi Mbak Darmi bilang kalau Rati itu ingin balas dendam. Ada apa sih sebenarnya? Enggak. Gua enggak tahu apa-apa. Diska. Gue udah nyakitin Ratih.
Kamu gak akan ngecewain aku kan, Min? Ya enggak lah. Kamu tenang aja. Oh, apa sih? Lihat-lihat. Kamu harus tanggung jawab, Min. Ini bayi kamu juga. Men. Armen. Armen. Ah. Lu jangan nuduh sembarangan ya. Mana mungkin gua nidurin cewek kampungan kayak lu. Cewek gila. Masa dia nuduh gua hamilin dia? Emang ada cewek lain apa? Gila lo, men. Masa cewek kampung kayak gini jadi mainan lo? Duh. Najis gua kalau sampai nidurin dia. Lo pernah ngaca gak sih? Sembarangan aja lo nuduh Armen. Aku gak nuduh. Aku cuma minta dia untuk tanggung jawab. Lo berani nantangin kita? Lo pikir lo siapa, ha? Aku emang bukan siapa-siapa. Lo gak tahu berurusan sama siapa. Aku gak peduli. Sampai mati aku akan tuntut tanggung jawabnya Armen. Apa lo bilang? Sampai mati. Oke? Okay. Guys, kita kerjain dia. Lepasin. Amel, aku tidak akan. Lepasin. Guys, panjangin dia. Jangan. Jangan, aku mau jangan. Kita ampun. Ada apa sih? Please dong cerita. Please. Dis. Diska. Dinda sakit, Dis. Ayo cepetan. Tolongin, Dis. Ayo dong, Dis. Diska. Dis. Hah? Kenapa lu setega itu? Dis, tenang, Dis. Gak punya perasaan apa? Ini semua akibatnya. Kenapa lu jahat sama gue? Udah, Dis. Kenapa gue dibohongin? Kalau gue kan gak akan kayak gini, men. Dis, tenang, Dis. Udah, Dis. Apaan sih lo? Lu itu juga. Sama. Berarti.
Lik nih. Nyesel banget, Dis. Sumpah, Dis, gue nyesel banget, Dis. Sekarang kita pulang ke Jakarta ya? Iya. Yeah. Yuk. Jangan, Di. Ampun, Di. Ampun, Di. Dis. Kita nggak mungkin bisa balik kok keadaan Onil kayak gini, Dis. Kita nggak punya pilihan lain. Sabar, Onil. Ya, tenang, Mil. Dis, kenapa Dis? Dis? Ya tenang ya. Kenapa Dis? Dis? Dis, jangan masuk. Di dalam itu bahaya. Nggak bisa. Gue harus masuk. Dis, Diska, jangan masuk. Gue harus masuk. Diska, Diska. Diska. Dis, Dis. Oke.
Oke, kita lanjut. Diska, Dis, Diska. Bapak, Rati sudah pulang. Maaf, Rati ingin kembali sekolah di Semarang saja, Pak. Tuh amplop. Malu keluarga. Tapi Pak, pergi. Sana.
Rati jangan, Rati. Rati jangan. Jangan, Rati. Rati jangan. Jangan, Rati. Rati, ampun. Jadi ratu bagiku.